Jumpa lagi bersama saya di Jumadi Channel. Mitos tentang kucing yang memiliki 9 nyawa. Bagi para pecinta kucing, hewan berkaki 4 dan berbulu itu memang sangat mengemaskan. Kucing-kucing lucu itu dipelihara dengan kasih sayang dan jarang dianggap seperti anak sendiri oleh tuannya. Tapi, tahukah kamu kalau kucing sering dikaitkan dengan sejumlah mitos yang beredar di masyarakat? Kali ini Jumali Channel merangkum mitos-mitos tersebut. Yang pertama, kucing memiliki 9 nyawa. Mitos soal nyawa kucing berjumlah 9 ini bahkan terkenal di seluruh dunia. Kenyataannya, sebagaimana makhluk pada umumnya, kucing tidak memiliki nyawa sebanyak itu. Hanya saja kucing adalah hewan yang sangat cerdas, lincah dan gesit. Jadi kadangkala ia terlihat sebagai hewan yang lebih beruntung daripada hewan lain. 2. Mitos kucing hitam. Kucing dengan bulu warna hitam sejatinya terlihat lebih elegan. Namun, mitos yang berkembang soal kucing hitam di masyarakat seolah memudarkan keelokan kucing hitam. Mitos jika ada kucing hitam atau kucing lainnya yang memotong jalan kamu, maka segala urusan dan usahamu akan sia-sia. Atau jika ada kucing yang mau menyeberang jalan tapi tiba-tiba tidak jadi menyeberang, itu artinya usaha kamu juga tidak akan bisa terwujud. Mitos lain dari kucing hitam adalah jika kucing hitam melompati mayat, maka mayat tersebut akan terbangun dan memeluk orang yang ada di dekatnya. Parahnya, pelukan itu tak bisa dilepaskan. 3. Mitos jika menjahati kucing. Tidak semua orang menyukai kucing. Tak jarang kucing pun jadi sasaran penyiksaan oleh manusia. Padahal ada mitos yang berkembang, jika kamu memukul kucing sampai kucing itu terluka, maka kamu harus segera mengobati kucingnya. Karena jika tidak melakukan itu, maka kesialan dan musibah dalam waktu 2 bulan berturut-turut akan menimpamu. Kemudian, jika kamu menabrak kucing hingga tewas, tapi kamu tidak menguburnya, kamu akan terkena sial hingga 2 bulan. 4. Mitos kucing peliharaan. Untuk kamu yang memelihara kucing di rumah, ada beberapa mitos yang mungkin belum kamu ketahui soal kucing. Di antaranya, jika kucing menjilati kaki kamu, itu artinya mendatangkan rezeki. Tapi dengan catatan jika itu bukan kebiasaan dari si kucing peliharaan kamu. 5. Mitos kucing tak bertuan masuk ke rumah. Seringkali kita mendapati kucing liar atau tak dikenal sebelumnya masuk ke rumah. Tapi ada mitos menarik tentang hal ini. Jika kucing itu merasa nyaman, maka kamu bakalan bernasib mujur. Jika kucing itu sampai beranak 3 ekor dengan warna belang, maka kamu akan mendapatkan rezeki dalam waktu dekat. Itulah beberapa mitos soal kucing yang selama ini berkembang di masyarakat. Namun, namanya juga mitos, tentu saja semua itu belum tentu benar adanya. Jadi, apa cerita kamu soal kucing? Silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih.